Halo, 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 sorry, halo sore ju. Halo, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Before 25, audience Before 25. Mau ngomongin tentang hustle culture and how does it impact our health. Kalau menurut dokter Adrian sendiri, sebenarnya hmm. apa sih dok definisi dari hustle culture, dok? Berjuang, uh, buat misalnya, dalam kerja, karir misalnya dalam studi atau dalam apapun lah tergantung profesi sama bidangnya masing-masing. Kalau menurutku pribadi ya gaya hidup hasil sih ya bagus ya. Soalnya itu karena kita tuh selalu punya e, istilahnya tuh daya juang lah, daya juang akan something. Kita selalu ingin berkembang. Kita nggak cuma pengennya males-malesan. Kita cuma pengen mager-mageran. Malah mungkin yang kayak kita gampang komplain itu kan nggak ya. Tapi yang penting tuh kita harus tahu batasnya. Sesuatu yang berlebihan kalau kita nggak ngeri stopnya, juga pasti punya side effect negatif itu. kalau mereka istirahat, mm. mereka kayak ngerasa bersalah banget, mereka refreshing, mm. mereka bersalah banget gitu ya dan mm. akhirnya jatuh-jatuhnya mereka kurang tidur, makan mm. juga nggak bener, nggak kekontrol mm. terus mm. aktivitas fisik juga kurang banget mereka mm. juga punya masalah mental mm. bisa timbul depresi gitu dok mm. nah kita akan bahas satu-satu dari akibat-akibat okay. uh, fisik dan mental, tapi mungkin kita akan bahas fisiknya dulu, ya, dok ya. nah, Dok, kalau misalnya kita ngomongin mereka-mereka yang kerja sampai larut malam, gitu, Dok, mereka punya side jobs atau mereka pekerja shift yang kerja, ya, misalnya sampai jam satu, let's say jam satu, jam dua pagi, itu, Dok, dan mereka harus bangun lagi jam enam. Nah, hmm. uh, menurut Dokter Adrian, dampak negatif dari lack of sleep itu apa, Dok? Dimana tidur anjurannya itu kan enam sampai delapan jam ya dan di mana kenapa hmm. harus 6 sampai 8 jam ya jadi kalau kita ngomong tentang tidur tuh kita harus bicara quality and quantity ya kalau quality-nya okay. itu benar-benar harus deep sleep ya kadang kan ada juga kan yang tidurnya nggak nyenyak mungkin tidurnya bisa sampai 10 jam tapi tidurnya nggak nyenyak tuh kayak kebangun-bangun kayak nggak tenang ya nah itu which is ya itu sebenarnya quality-nya juga nggak bagus yang kedua quantity quantity memang minimal di usia-usia kita itu 6 sampai 8 jam ya dan kita dianjurin tidur itu se sebetulnya sebelum jam 12 Kenapa? Soalnya okay. kalau setelah jam 12 kita tuh harus dalam kondisi deep sleep. Itu tujuannya tuh supaya kalau proses malam kita tidur deep sleep, itu tubuh kita tuh lagi metabolisme detoksifikasi. Dampaknya apa tadi? simpel ke konsentrasi kita. Terus lama kelamaan apa? Pengarang metabolismenya kita kacau dari mungkin ke uh, metabolisme di pembuluh darah juga terganggu. Nah itu nanti penyakit bisa ningkatin resiko-resiko penyakit ke misalnya ke arah kencing manis, ke arah kembang kolesterol, ke tensi, ke jantung. Jadi literally sebenarnya semua itu bisa kena. Tapi memang bukan berarti kita terus nggak kita begadang semalam langsung kena semua itu jelas nggak ya itu akumulasi bagi teman-teman yang memang kan kalau dibilang kerjaan tugas sampai malam ya tapi kita harus tidur awal kan ya susah dibilang juga ya kan ya misalnya lesnya nggak usah jauh aku pun juga sama misalnya harusnya tidur sebelum jam 12 ya kebanyakan prakteknya tidurnya setelah jam 12 ya. <laughs> karena ya memang Benar -benar. dari faktor kerjaan faktor mungkin tugas itu yang nggak bisa kita pungkiri nah terus tipsnya gimana ya tipsnya kalau memang uh, mau nggak mau banyak banget tugasnya ya banyak banget tugasnya ya udah kita pasti kan ada lah waktu spend untuk kita tuh mungkin sehari dua hari itu ada yang agak lowong untuk kita istirahat. Nah, itu better dimanfaatin yes. waktu istirahatnya. Dan mungkin ya kalau aku ngasih tips itu, kalau kita ada tugas atau kerjaan, kita coba belajar nyicil-nyicil. Gimana hmm. cara kita bisa uh, punya kualitas tidur yang baik, dok? Oke, okay. caranya itu menurutku yang pertama itu memang kita, pertama sih dari mindset kita. Kita benar-benar harus relax. Jangan sampai ada pikiran apapun, jangan sampai ada stres. Jadi yang kebanyakan orang yang bikin susah tidur. Itu mungkin ya misalnya besok nih aduh kayak deadline tugas banyak aduh kerjaannya macam-macam aduh mungkin ada masalah apa nah itu sampai tidur kebawa ke pikiran terus otomatis kita tidur juga nggak nyenyak jangan terus pikiran yang kerjaan atau apapun tuh kebawa terus yang kedua nah ini yang juga PR buat kita semua jangan main HP atau device sebelum tidur yang which is susah nih aku aja juga susah ini soalnya susah kenapa banget benar-benar makanya -benar. soalnya kenapa kalau kan itu eh, paparan blue light dari device itu kan mempengaruhi ke hormon tidur kita, hormon melatonin kita. Ya, jadi which is bisa mempengaruhi ke penurunan produksi hormon melatonin, hormon tidur. Jadi yang bikin tidur kita tuh lebih gak gampang nyenyak. Belum tidur itu kita paling gak tuh setengah jam udah kita bebas dari HP, bebas dari laptop. Bisa gak sih dok, anak muda usia 18-25 hmm. tahun gitu dok, kena hipertensi? Sorry to say, bisa banget. Ya, justru sekarang tuh yang harus kita waspadai, ini terus terang makin muda sih usia makin gampang kena. Ya, kalau dulu ya mungkin ke okay. uh, waktu aku belajar di S1 Ssket ya, waktu masih dokter umum, itu kayaknya belajar faktor risiko, masa faktor resiko orang bakal gampang kena penyakit hipertensi, kencing manis itu 40 tahun ke atas. Ya, kalau sekarang menurutku enggak sih. Ya, 30 tahun ke atas bahkan kurang dari itu tuh bisa kena. Karena karena apa? Ke physical activity ya yang aku bilang tuh kurang ya dibanding dulu. Okay. Terus selain itu juga makanan-makanan. Nah, itu makanan-makanan tuh banyak banget ya. Makan banyak banget yang baru minum-minuman, jajanan-jajanan ya yang memang ya enak-enak goreng-gorengan kan manis-manis. Nah, tapi itu dia, itu yang harus kita berusaha kontrol. Nah, Dokter Adrian hmm. mungkin bisa jelasin ini, Dok. Kira-kira hipertensi itu apa sih dan ya pengukurannya gimana sebenarnya hipertensi itu? Oke, okay. ya jadi hipertensi ya memang simply tekanan darahnya tinggi ya. Terus kalau kita bicara tekanan darah, ya itu kan ada sistol diastol. Sistol diastol itu sistol itu yang angka pertama ya, yang biasanya itu 120 per angka keduanya itu baru diastol ya. Normalnya tekanan darah ya kita dianjurin tuh 120 per 80 apalagi usia kita Ya, sebenarnya kategorinya kan ada macam-macam. Ya, dari hipertensi hmm. itu ada empat kan ya, normal, bisa per hipertensi, hipertensi grade 1, grade 2 Ya, kemudian kalau normal itu ya 120, per 80. Ya, tapi kalau sosial kita ya kita harus strict bener-bener di bawah itu. Dan dampaknya apa kalau tekanan darah tinggi itu, tekanan darah tinggi itu kan intinya itu kan eh, pom. Jadi itu kayak kita Gambarin pembuluh darah, itu kan kayak selang, selang semprot air dulu. Ya, hmm. nah kalau selangnya, hmm. ya. selangnya kita pejet itu kan pasti kan semburannya makin kenceng tuh. Nah, sebenarnya hipertensi kan juga kondisinya itu kan sama di pembuluh darah kita itu namanya vasokonstriksi ya, menyempit. Jadi aliran arusnya itu gede. Ya, dampaknya apa? Ya dampaknya ke jantungnya sendiri ke, karena pembuluh darah juga keluarnya dari jantung, nanti bisa jadi penebalan jantung. Dampak lainnya bisa juga amit-amitnya pembuluh darah yang makin yang misalnya tekanan darahnya itu kenceng banget sampai 120 sampai 160 180 dampaknya apa dampaknya juga bisa ningkatin resiko stroke misalnya pembuluh darah pecah. Selain kita aktif olahraga itu penting juga itu kita tuh perlu screening. Screening kita perlu medical check up ya untuk mastiin apakah kesehatan jantung tensi kita itu juga aman. Nah, itu kita juga harus pastiin tuh. Kalau buat temen-temen yang memang nggak ada riwayat apapun ya yang normal-normal aja, ya paling nggak kita cek darah lengkap, terus cek yang semacam kayak kolesterol gula, uh, asam urat, terus cek juga untuk jantungnya. Jantungnya bisa tuh dengan EKG atau treadmill test. Ya menurutku tiga itu sudah cukup. Oke, jadi karena yang paling sering itu pengaruh lifestyle, yang perlu kita lakukan mungkin di sini yang bisa kita highlight itu modifikasi gaya hidup ya dok. Betul. Mm -hmm. nah, Oke. Okay. Kencing manis tuh apa sih sebenarnya dok? Itu juga uh, lumayan banyak ya dok ya kejadian kencing uh, manis ya jadi hipertensi kencing manis ini kayak kumbu kumbu maut ya aku bilang <tuk> <tuk> ya jadi, jadi gini uh, kencing manis kan berarti kan gula darah pada tubuh kita tuh tinggi ya nama medisnya diabetes mellitus ya ada dua juga tipe satu tipe dua ya kalau tipe satu itu yang memang kita oh tahu nih penyebab pastinya apa ya jadi kan hor gula darah kemudian kan pengaruhnya tuh yang mengaturkan hormon insulin yang dihasilkan dari pankreas. Nah, kemungkinan ada something wrong di pankreas kita, entah entah mungkin ya, mungkin amit-amitnya ada tumor atau mungkin ada infection itu yang bikin uh, produksi insulinnya tuh berpengaruh, terganggu jadinya gula darah meningkat. Itu yang tipe 1. Yang biasanya kalau teman-teman lihat tuh yang mas yang kena tuh masih muda-muda, terus juga sering dapat suntikan insulin. Nah, itu yang mungkin dan saat tipe satu. Kalau tipe 2, pengaruh lifestyle dan pengaruh genetik juga. Ya, jadinya ya ininya sama. Yang harus kita lakukan apa? Ya, modifikasi lifestyle-nya. Ya, dari kita jaga pola makannya, dari kita. Yang penting itu menurutku juga rutin olahraga. Ya, rutin olahraga, nah olahraga yang dilakuin itu juga harus benar. Kalau hmm. kencing manis, itu bisa diobatin atau enggak, dok? Kalau yang setahu aku ya sampai sekarang ini, memang kita udah ke diagnosa kencing manis, itu tetap perlu pengobatan seumur hidup. Tapi hipertensi itu masih lebih bisa kita uh, tolerir dengan lifestyle, ya. Terus, tapi kalau yang di uh, kencing manis, itu kan walaupun dengan lifestyle, itu kadang itu masih kurang. Jadi, perlu kita konsumsi obat terus. Susah. Kalau tadi hmm. sempat ngebahas sedikit juga tentang daily intake ya, dok, makanan kita sehari-hari. Better, hmm. dok, kita makan tuh hmm. aturannya seberapa banyak ya, dok? karbohidratnya, proteinnya. Ya, jadi misalnya tuh nasi itu paling nggak tuh satu kepal. Misalnya nih, bunder ya, terus eh, separuhnya itu kita lakukan nasi, nasi sisanya kan untuk lauk-lauknya. Ya, kan masih kita bagi dua nih, ya. Jadi kan satu seperempat, seperempat. Yang seperempatnya itu memang kita banyakin tuh di vitamin dan mineral, dari sayur, buah. Terus seperempatnya lagi, baru kita bagi. Misalnya kayak daging, misalnya kayak protein-protein, nah kita bagi. Jadi yang penting tuh prinsipnya di aku tuh, Isinya harus lengkap, ya, karbohidrat, protein, okay. lemak, vitamin, mineral, ya, jadi jangan sampai karbohidrat-karbohidrat doang, protein-protein doang, ya. Nah, dok, sebenarnya apa aja yang tergolong aktivitas fisik, dok? Ya, aktivitas olahraga dan aktivitas, literally ya, dari kita, recreational, ya, misalnya dari jalan, entah itu misalnya beres-beres rumah, atau apapun, ya, ngatur waktu untuk olahraga, baik itu olahraga misalnya olahraga aerobik kayak, Jogging, sepeda, atau olahraga nge-gym itu semua aktivitas fisik. Kita rekomendasi olahraga itu setengah jam ya. Better, bagusnya itu minimal tiga kali. Tiga ya. sampai lima kali dalam seminggu. Enggak, tiga sampai tujuh hari ya. Artinya apa? Ya tetap harus ada restnya. Untuk kita untuk regenerasi dari tubuh kita, dari otot-otot kita. Gitu. Nah, buat mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa uh, sedih, depresi, terus ngerasa cemas atau mereka punya gangguan tidur, dok insomnia. mereka harus uh, refer ke siapa ya, dok ya? itu bisa sih pertama itu ke kita misalnya ke psikolog kita ya sharing kita lebih ke kayak uh, psikoterapi ya, Ke konseli terus kita juga ceritain our problem atau apapun ya. terus yang kedua bisa juga memang ke psikiater untuk psikiater ini, nah jangan salah persepsi ya. Psikiater kan memang dokter spesialis kejiwaan, tapi bukan berarti kamu kes kamu kesana kamu itu gila itu enggak ya jangan sampai itu salah persepsi ya. <tuh> Kalau kita di sini kan WFH gitu ya dok e, hmm. kerja dari rumah ya udah duduk terus dok tangan hmm. kayaknya ya udah ngetik atau megang hmm. mouse terus gitu. pegel pegel ya kan? <tuh> pegel pegel leher hmm. cuma ngeliat screen doang hmm. ada nggak dok e, cara stretching gitu dok biar ya lumayan enak gitu dok kita WFH-nya? Aku selalu ngingetin ya, kalau kita duduk, banyak duduk dalam kita kerja, selalu. Setiap 20 menit sampai 30 menit sekali, kita tuh harusnya pasang alarm, supaya kita tuh berdiri, kita gerak-gerak. Ya paling nggak jalan-jalan, jalan-jalan ringan, 2-3 menit, itu is okay. ya Jadi itu ada, jadi nggak sampai duduknya tuh berjam-jam, kita 2 jam, duduk terus-terusan, 3 jam, duduk terus-terusan, gitu nggak. Ya kalau kita kerjakan sambil banyak nunduk kan ya dan sama terutama di punggung ya nah stretching simple banget ya misalnya nih gini nih, kelihatan nggak ya nih nah gini kali ya nah jadi karena kita banyak kan posisi biasanya kan posisinya e bungkuk ya ngetikan kepalanya nah. juga nunduk nah ini jadi kita counter ya kita kepalanya di belakang terus kita kayak nah okay. stretch ke belakang ya kelihatan ya nah terus ke belakang tahan aja 10 sampai 20 detik ya itu aja udah kerasanya enak banget di sini uh, ya, mungkin gitu. dari dokter Adrian ada closing statement buat teman-teman semua di sini yang lagi nonton atau yang akan nonton oke okay, kalau aku ah mungkin tadi mau nyampein ya tadi dari juga ada bahas tentang tentang hasil culture kan ada juga yang kalau misalnya tuh nggak doing something tuh kayak ngerasa bersalah gitu kan ya, tadi kayaknya ya ada bahas itu ya. Nah, jadi aku yeah, juga nyampein juga aduh ke teman-teman soalnya, sebenarnya aku juga beberapa kali ngerasa kayak gitu, ya dimana terus kalau kita nggak ngelakuin sesuatu kayaknya kita istirahat tuh kok malah jadinya tuh, aduh waktunya sia-sia nih, aduh gua nggak ngapa-ngapain nih, ngapain nih hari ini gitu, kayak nggak produktif, jadi stres, ya. Nah, itu dia. Menurutku gini sih, eh uh, ras pikiran itu ya kita secara pelan-pelan ya kita secara pelan-pelan tuh harus diubah, harus dibuang ya buang dalam artian tuh malah pikiran itu malah bikin makin stres sehari lah paling nggak ya waktu bener-bener buat tesnya itu besoknya itu paling nggak tuh kayak pikiran kita tuh lebih refresh keris, -keris. ke riset kita jadi punya ide-ide baru juga yang bahkan lu mungkin sebelumnya tuh idenya nggak kepikiran ya itu paling itu mengingatkan buat teman-teman dan yang terakhir tetap ya kasus covid di mana-mana lagi bener-bener ngering ngeringnya ya dan, jadi bener-bener harus prokes ketat pokoknya stay safe buat semua. Nice closing dari Dokter Adrian. Jangan lupa, make time for yourself ya. Hmm, Jangan betul. merasa bersalah kalau istirahat.